Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan rahasia ini sudah terbongkar. Dan Non sudah tahu siapa sebetulnya yang sedang dinikahi selama ini. Ya Allah, pantas Non selalu bertanya yang aneh-aneh. Dan dia selalu menyelidiki siapa sebenarnya suaminya ini. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, Non. Itu kan bajunya Den Andre. Masa berantakan begini? Non nyari apa? Non nyari apa, Non? Bo, baju-baju itu punya Andre kan, Bo? Semua milik Andre kan, Bo? Bukan Andre kan? Buku nikah? Helai, ada-ada saja lo, Non. Nyari kok buku nikah? Buat apa buku nikah? Saya cuma mau tahu, Bo. Saya cuma mau tahu siapa nama laki-laki yang tertera dalam buku nikah saya. Bo, saya cuma mau kepastian bahwa yang menjadi suami saya adalah Andre. Andre Bayundoro, Bo. Nyelidik gimana, Bo? Hei, aduh. Dari tadi kalian ini ngapain sih? Berdua ngomongnya jangan-jangan terus. Emang kalian ini lagi masak apa? Hah? Pakai acara bisik-bisik tetangga segala, bikin aku penasaran aja. Emang lagi ada apa? Hah? Ada apa? Ada sandiwara. Sandiwara apa? Hah? Sandiwara perkawinan. Perkawinan. Ah, sandiwara perkawinan. Maksudnya? Lihat, Tante. Lihat apa yang terjadi dengan Mami. Gara-gara racun sialan itu, Mami menjadi koma. Harusnya si buta itu, bukan Mami, Tante. Ya ampun, Meli. Meli, kenapa nasibmu tragis begini? Kan aku sudah bilang berkali-kali, sudah sadar, insap. Tapi kamu tidak dengar. Aku ini sahabat kamu, Meli. Aku gak mau kamu mengulang kejahatanmu yang seperti di Palembang dulu. Makanya aku tidak memberikan racun beneran. Aku cuma memberikan cairan obat tidur yang cuma bikin ngantuk dan pusing-pusing. Apa? Cairan obat tidur? Jadi selama ini Tante memberikan cairan obat tidur, bukan racun, Tante? Brengsek kamu, Tania. Kurang ajar. Rupanya selama ini kamu ngerjain aku. Pantas si buta itu gak mampus-mampus. Aku pikir dia punya 9 nyawa. Gak taunya bukan racun beneran, tapi cairan obat tidur. Hidupmu mengenaskan begini. Kamu termakan kejahatanmu sendiri. Aku udah bilang jangan-jangan, tapi kamu keras kepala. Kamu gak ingat suamimu mati bunuh diri di penjara gara-gara
Kamu paksa dia jadi koruptor. Hidupmu susah. Hartamu habis. Itu semua karena ulahmu yang jadi pejudi itu. Diam, diam. Jangan bicara begitu tentang masalahku. Hentikan ucapanmu. Kurang ajar kamu. Bukannya menolong, kamu malah menusuk aku dari belakang. Harusnya Safina yang koma, bukan aku. Sudah Tante, Tante gak usah bicara lagi. Sekarang mendingan Tante bantu Mami. Sekarang bagaimana caranya supaya Mami tersadar dari koma? Tante, Tante tahu kan penawar racun untuk menyembuhkan Mami? Vera, dokter saja sudah tidak bisa merubah keadaan Mami kamu, apalagi Tante. Tante gak yakin Mami kamu bisa bertahan hidup. Mami kamu sudah berbuat fatal. Dia pindah ke toko kimia yang lain dan dia minta racun dengan kadar tinggi untuk membinasakan Safina. Tapi senjata makan tuan. Justru mami kamu yang minum racun itu. Dan Tante yakin mami kamu sebelumnya sudah memasukkan racun itu sebanyak-banyaknya ke dalam minuman Safina. Tante yakin juga, senyawa kimia yang berbahaya akan membuat orang menjadi koma dan akhirnya mati pelan-pelan. Kalaupun mami kamu bisa hidup, mami kamu seperti orang idiot. Mami jangan tinggalin aku sendirian, Mi. Jangan, Mi. Jangan. Mami. Alasannya gak sama nyokap. Ya ampun, Fer. Dia tuh temen gue. Dia tuh orang yang baik. Baik banget, Fer. Dan dia itu sangat ngertiin gue. Ya, tunggu. Siapa dia? Ada deh. Mia. 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 Tunggu, Mia. Siapa sih dia? Fer, lo kok jadi kayak marah gitu sih? Emangnya lo pikir dia itu siapa? Dia itu cewek lagi, bukan cowok. Dan sekarang dia udah jadi sahabat gue. Oh ya, Fer. Dia juga ngedukung hubungan kita loh. Nah, itu dia orangnya.
Doro. Ya Allah. Ternyata benar. Aku menikah dengan Andre. Bukan Andre. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, ya Allah? Aku menikah dengan kembaran. Kembaran kasihku. Allah. Lalu, di mana Andre sebenarnya? Ya Allah. Ya Allah, cobaan apa lagi ini, ya Allah? Aku menikah dengan laki-laki yang sangat aku benci. Tidak! Ya Allah, astagfirullahaladzim, Non. Mertua kok ditabrak, ada apa, Tok? Rumah kene-kene ngopone, iki. Rahasia ini terbongkar. Tidak! 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 Tidak mungkin! Tidak mungkin aku menikah dengan laki-laki yang benci! Laki-laki yang sudah merenggut kehormatan sahabat. Bagaimana mungkin aku bisa menikah dengan dia? Bagaimana mungkin? Dia sudah meniduri aku. Istriku. Maafkan saya, Safina. Maafkan saya. Thank you.